Eropakah diet? Luar biasa, Rusia akhirnya membantah perdagangan Su-35. It's an open secret that the United States exercises a lot of pressure on countries that intend to buy the defense equipment. Kabar menarik datang dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyova, yang menegaskan tidak ada pembatalan kontrak pembelian Suhoi Su-35 buatan Rusia oleh Indonesia. Tidak ada pembatalan kontrak secara resmi, kata Lyudmila dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022. Seperti diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menekan kontrak pembelian pesawat Rafale buatan Perancis sehingga menimbulkan tanda tanya dengan nasib Suhoi Su-35. Seperti diketahui, tahun 2018 telah ada teken kontrak resmi pembelian pesawat Su-35 yang diproyeksikan untuk digunakan di Skuadron 14 menggantikan pesawat F-5 yang pensiun. Kendala dari pembelian Su-35 adalah dalam skema pembayaran saja, di mana ada tarik ulur antara Kementerian Perdagangan kedua negara dalam komoditas imbal dagang. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsekal Fajar Prasetyo yang mengatakan, rencana pembelian pesawat tempur mengerucut ke Dassault Rafale asal Perancis dan F-15X dari AS yang artinya Su-35 tidak masuk daftar. Mengenai Suhoi Su-35 dengan berat hati, ya, kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu, ujar Fajar di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 22 Desember 2021. Si awal bulan Januari, ada sebuah foto Su-35 versi ekspor yang sudah jadi ditarik keluar apron. Menariknya, tidak ada insignia bendera negara penggunanya. Pesanan negara manakah itu? Bisa jadi pesanan Indonesia tahun 2018 yang sampai sekarang.